Belakangan video dua siswa SMP yang tengah berdansa di depan teman-temannya jadi sorotan warganet. Selain mendapat pujian, beberapa warganet memberikan komentar negatif bahkan menyebut keduanya telah merusak moral. Atas hal ini pihak sekolah angkat bicara dan menyatakan bahwa keduanya adalah pelajar yang berprestasi. Diketahui dua pelajar tersebut bersekolah di SMP Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala SMPN 1 Ciawi Armaini menerangkan, dua siswa tersebut adalah Keisha Aditya dan Devina Anindita. Keduanya adalah atlet cabang olahraga dance sport yang berhasil menggondol emas untuk Kabupaten Bogor di ajang Porprov Jabar 2022. Menurut Armaini, Keisha dan Devina mengikuti lomba tersebut atas nama pribadi, bukan mewakili sekolah. Armaini menceritakan video yang tengah viral tersebut direkam saat persiapan pemilihan pengurus OSIS pada Senin 12 Desember 2022. Sebagai bentuk apresiasi para siswa yang pernah meraih juara di tingkat Porprov Jabar, kemudian diminta tampil agar dapat menginspirasi pelajar lainnya. Dikatakan oleh Armaini, kala itu para siswa dan guru merasa antusias ketika melihat aksi Keisha dan Devina. Terkait dengan komentar negatif warganet, Armaini mengaku merasa sedih dan menyayangkannya. Pihak sekolah pun kemudian memberikan dukungan kepada kedua siswa tersebut. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!